Rumahnya megah bak istana, ruang salat keluarga Ashanti bikin kagum. Rumahku istanaku, tampaknya ungkapan yang benar-benar pantas untuk menggambarkan kediaman milik pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanti. Tak hanya megah dari luar saja, kediaman mereka ternyata juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang membuat netizen terbelalak. Bak hotel bintang 5, berbagai fasilitas yang tak dimiliki rumah pada umumnya ada di sana. Seperti apa sih wujud rumah Anang dan Ashanti tersebut? Satu kata yang pantas menggambarkan kediaman Anang dan Ashanti jika dilihat dari luar, yaitu megah. Sebelum memiliki rumah tersebut, Anang dan Ashanti sempat tinggal di ruko sambil menunggu pembangunan rumah tersebut selesai. Rumah dengan luas tanah 2.400 meter persegi tersebut berlokasi di Villa Cinere Indah, Depok. Tak perlu diragukan lagi, rumah bagai istana tersebut tentu saja berharga fantastis. Rumah yang terdiri dari 3 lantai itu memiliki pilar sebanyak 69 buah yang diambil dari angka terakhir tahun kelahiran Anang, yaitu 1969. Dengan berbagai ornamen yang membuatnya terlihat mewah, rumah tersebut diperkirakan menghabiskan biaya mencapai 17 miliar rupiah. Tak hanya tampilannya saja yang megah, rumah tersebut ternyata juga memiliki berbagai fasilitas yang mewah. Tak kalah dengan hotel bintang 5, kediaman Anang dan Ashanti bahkan memiliki fasilitas seperti ruang perpustakaan, bioskop, salon, serta studio rekaman. Bagi Ashanti pribadi, kamar tidur dan dapur menjadi ruangan favoritnya. Nah, belakangan ini, wujud ruangan di rumah Ashanti yang digunakan untuk beribadah juga beredar di media sosial. Foto ruangan salat di rumah mewah keluarga A6 ini diunggah oleh akun bernama @sriani15. Tampak beberapa orang tengah salat dalam foto itu. Terlihat pula Arsy dan Arsya ikut beribadah, ruangan tersebut cukup mewah. Karpet warna merah tampak diletakkan menutupi lantai. Dindingnya dilapisi wallpaper bermotif bunga dengan warna coklat dan kuning. Ruangan tersebut juga dilengkapi dengan pendingin ruangan. Rumah mewah keluarga A6 tersebut rupanya merupakan desain Anang sendiri. Anang memang mengaku ingin total dalam membangun rumah tersebut. Karena menurutnya rumah akan dipakai dan menjadi kebanggaan seumur hidup.